juga nih lontong pok kepo. 2 tahun mau beli dia penuh aja, habis aja. Gak pernah-pernah dapet. Murah meriah. Assalamualaikum. Ayo, kita berangkat. Yeah, orang sarapan dulu. Ini cuaca lagi bagus. Ntar kesiangan dikit ada matahari keburu peluput. Mau apa? Ntar panas kita. Kita jualan obat. Apa mau main layangan pakai kontrol cuaca? Cuacanya kenapa? Kita keliling-keliling kok gitu. Kagak berhenti-berhenti. Kalau hujan makanya kita neduh. Kalau panas, itu gampang supaya nanti gak kepanasan. Caranya? Ya beli obat penurun panas di warung. Obat-obatan udah bawa belum? Iya, oh, iya. Gua periksa dulu lah. Orang lo kalau kata tinggal on the way. Oncom lo. Oh iya, yang pesanan Pak Jupri, daun, yang buat mopo, ramuan, udah belum? Belum. Ya ambil sana. Oh, kebilang sih. Tuh kan ada tuh pohonnya di belakang. Iya, bu. Obat, oh iya nih ada. Obat urut. Terus minyak kudanil, obat tetes mata sapi, ada apa? Lo ngajak berantem pagi-pagi sama gue? Ngajak berantem enggak sih? Lah mau sarapan habis semua, sepeda habis semua. Jangan disuruh bawa dandang, saya bawa. Ya pengobatan begini kan gak sepohon begini. Paling 2 lembar, 3 lembar. Lu emang lu. Lu mau saya ikut goyang lu. Mau saya ikut goyang lu. Udah saya beli lagi lontong ini. Betina. Tadi lu nyusok. Jangan suka nginjek kopling dong. Bang. Ada barang rongsokan? Orang tuh rongsokan di rumah. Ah, rongsokan bang! Melihat? Pelan-pelan, gigit tetang. Injak dong Pak biar nggak ke rumah bapak. Bapak baca koran. Baca koran. Bapak orang pemadam kebakaran. Emang kenapa emang? Hah? Emang kenapa? Itu baca koran di koran api. Saya tanya aja. Kali punya barang-barang bekas. Kalau ada sih saya ini. Apa aja Pak? Kita bayarin. Kalau nggak ada sih ya udah. Ya udah kita pergi. Oh iya iya bang. Barang bekas ada. Ah? Ada. Beneran. Berani bayarin berapa dulu? Bapak kayak Syahrukh kan dadanya bubulu. Asli. Ini bubulu. Bukan dari sananya. Tapi dari atas tuh. Itu namanya saling mengisi. Saling mengisi. Iya. Dari atas ke bawah. Kayak keset masjid. Dari atas ke bawah. Dari atas murah ke bawah. Murah ke bawah. Saling, Bapak mau ke kantor. Oh iya. Barangnya ini ada barang bekas di dalam yang benar. Iya, berani bayarin berapa dulu? Ya modelnya apa dulu? Gede enggak? Gede banget ya pokoknya. Abang aja nih kalau bawa bakal kerepotan bawanya. Mana ini Ferrari. Berapa duit? Enggak pakai lihat lagi nih. 10.000. 10.000. Aduh. Amain dah. Hah? Amain. 10.000, saya tambahin lagi. Jadi 20.000 ya? Enggak, 10.000 yang tadi juga. Udah dah, ambil dulu di dalam ya. Iya. Yeah. Tes. Jangan lama-lama. Yeah. Pak. Apanya? Ini Bapak enggak bisa ke toilet dong. Kenapa emang? Ini ditinggal di sini. Oh, ini bukan keran. Oh, kembang. Saya kira keran. Keran yang buat Bapak kalau mau mandi-mandi kerannya enggak keluar airnya dia. Iya. Ya, buruan Pak, saya tungguin war ya.
Rame banget bapak. Kayak apaan? Perkebunan ada cabenya. Cabe betawa ini. Lumayan. Ini bang gede banget dia bang. Untung orang nggak angus lu, barang angus. Orang nggak angus. Untung saya langsung nawarin rongsok. Selain patung-patungan yang selamat datang itu bang. Itu patung-patungan bukan selamat datang. Itu apa? Selamat meninggal. Ayo. Ayo. Ambilin pak. Gak usah minta tolong lu sini nih. Saya ambil aja. Saya ambil aja di dalam. Gak usah minta tolong lu sini. Bang, ini bekas. Bekas bini saya dan bekas atlet sumo. Gede kan? Gila ya orangnya. Kenapa ngasih tahu saya istri bekas? Kenapa emang mau diapain saya? Hah? Emang mau diapain saya? Bu, nih bu, saya kasih tahu ya. Katanya ibu udah karatan. Mau dikiloin. Nama saya kan ini kan. Ya saya juga tersinggung kalau saya sebagai ibu. Katanya, ibu udah gak gurih. Ibu tebal kayak kasur air. Banyak rasanya. Banyak rasanya. Ini sekarang dia yang sorong sokin udah gratis aja. Bu, lempar aja gitu. Angkat dong, Bu. Gitu. Saya buat makanan cupang. Aduh. Jadi bu bangke ah.